Di sini tertera ya, saya menerima saldo Litecoin sebesar 0,00175 LTC ya. Di sini masuknya tadi ya jam 7 lebih 10 menit. Jadi sekitar 5 sampai 10 menit saja langsung masuk ya ke akun Indodax saya. Jadi saya pastikan website ini 100% terbukti membayar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel MythClasher, channel tempatnya video-video seputar tutorial, games, blogger, freelance, serta review aplikasi maupun website penghasil uang ya. Oke, langsung saja pada video kali ini saya akan membagikan sebuah situs web ya, dimana website ini penghasil saldo Bitcoin, kemudian Ethereum, Dogecoin, Litecoin, dan sebagainya ya, pasti banyak lagi. Jadi nanti saya akan withdraw langsung ya di website itu. Oke, langsung aja kita menuju ke websitenya. Website ini bernama Faucet Crypto ya. Kalian bisa langsung cek saja di deskripsi video ini, sudah saya cantumkan linknya ya. Oke, untuk langkah pertama kalian masukkan Gmail aktif kalian ya untuk mendaftar. Kalian masukkan di sini ya. Oke, setelah itu jika sudah selesai mengisi, kalian langsung aja klik get started ya. Ya, nantinya tampilannya diarahkan seperti ini ya. Kalian langsung saja isi nama kalian, kemudian Gmail aktif, kata sandi dan kata sandi ulang ya. Jika sudah, langsung saja klik register ya, karena di sini saya sudah mempunyai akun ya. Saya langsung saja akan login ya. Oke, login. Dimana misi di website ini sangatlah mudah, kita tinggal klaim saja setiap 40 menit sekali dan check in ya. Jadi ini tanpa captcha ya, ataupun kode verifikasi, jadi langsung saja kita bisa klaim poin secara percuma ya pastinya. Oke, di sini misi pertama adalah check in ya, login harian itu di reset sekitar jam 9 pagi ya. Jadi di sini belum terbuka ya karena masih jam 7. Untuk yang kedua di sini kalian klik saja ini ya, garis 3 di pojok kiri atas ini. Bentar. Oke, klik. Ya, kemudian kalian di sini langsung saja klik ready to claim ya. Kemudian scroll ke bawah ya, jadi kita tinggal menunggu sekitar 15 detik ya, kayaknya 15 detik. Jadi langsung aja kita bisa klaim ya tanpa harus verifikasi Google ya. Langsung aja kita klik get reward ya. Ya, jadi nanti secara otomatis poinnya langsung masuk di sini ya. Ini saldo kita ya. Dan di sini 40 menit baru bisa klaim lagi ya. Jadi untuk yang ini 40 menit sekali ya. Oke, kemudian di sini ada pun penghargaan ya, ataupun prestasi. Di sini karena level saya sudah 27 ya. Jadi di sini saya mendapatkan prestasi ya. Untuk menerima ataupun sudah mencapai 10 level kita akan mendapatkan 40 koin ya. Kemudian untuk 25 level akan mendapatkan 100 koin secara percuma ya. Langsung saja kita klik claim. Oke, saldo otomatis masuk di sini ya. Oke, kita claim lagi ya. Klik level. Ya, masuk ya di sini. Oke, untuk cara withdraw-nya sangatlah mudah ya. Kita tinggal klik ini lagi, garis 3 di pojok kiri atas.
kemudian scroll ke bawah dan di sini langsung aja pilih withdraw ya, ataupun penukaran. Ya, kemudian scroll ke bawah dan di sini ada banyak ya, ada banyak pilihan. Yang pertama Bitcoin Cash, kemudian Bitcoin ini juga, dan ada ini ya, Dash juga, Digibyte, Dogecoin, Ethereum, banyak ya di sini. Tetapi perlu diperhatikan di sini untuk yang merah ini, bentar. Ya, seperti yang merah ini adalah slotnya itu kosong ya, jadi kita tidak bisa withdraw. Jadi kita bisa withdraw untuk yang ada hijau-hijaunya ya. Ya, seperti ini. Artinya ini tersedia ya untuk withdraw. Di sini saya akan withdraw saja ke Litecoin ya. Ke saldo Litecoin, oke. Langsung saja klik withdraw ya. Di sini balance saya ada 3600 ya. Sekitar 3600. Jika dikonversikan ke Litecoin saya akan mendapatkan ini ya, 0,0018 ya. Oke, langsung saja klik withdraw. Ya, di sini withdraw-nya ke dompet langsung ya. Jadi kita bisa langsung withdraw ke Indodax. Ya, di sini minimal withdraw-nya adalah 500 ya, 500 koin. Di sini koin saya sudah 3600 ya, jadi sudah melebihi minimum withdraw-nya. Oke, langsung saja kita buka lagi akun Indodax ya. Kita buka akun Indodax. Oke, kemudian scroll ke bawah ya. Kemudian pilih Litecoin. Pilih Litecoin, oke, LTC ya. Kemudian klik deposit ataupun withdraw LTC ya. Ya, setelah itu kita klik copy ataupun klik salin. Ya, setelah seperti ini langsung saja kita menuju ke websitenya lagi ya. Oke, langsung aja tempel di sini ya. Tempelkan di sini. Ya. Kita scroll ke bawah. Kita harus verifikasi ini dulu ya. Verifikasi ini samakan ya. Jadi yang atas dan bawah kita harus samakan ya. Oke, setelah itu kita langsung aja klik withdraw ya. Di sini fee-nya adalah 50 koin ya, ataupun 0,00002. Jadi ini biaya transfernya ya. Jadi nanti total bersih saya akan mendapatkan 3400 koin ya. Sekitar 3400, dan di sini mendapatkan 0,0017 ya. Oke, langsung saja kita klik withdraw. Oke. Ini ya sudah tertera pemasukannya nanti. Jadi finalnya nanti kita mendapatkan ini ya. Oke, langsung saja klik withdraw ya. Apakah langsung masuk ke akun Indodax kita? Kita cek ya. Habis ini kita cek. Oke, sukses ya, di sini tertera sukses. Apakah langsung landing? Poin kita pun di sini sudah terpotong ya. Poin kita sudah terpotong. Jadi cukup mudah ya untuk mengerjakan misi di website ini. Kalian tinggal jalankan saja dua misi ya. Yang pertama check-in harian ataupun login, kemudian yang kedua adalah klaim secara percuma ya, setiap 40 menit sekali ya. Untuk withdraw-nya pun tadi banyak ya. Kalian bisa pilih saja sesuai suka hati kalian ya. Oke, langsung saja saya cek ya di Indodax apakah sudah masuk.
Belum masuk ya, nanti jika sudah masuk saya akan memberitahu info terbaru ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Oke, akhirnya sudah masuk ya ke akun Indodax saya. Di sini tertera ya, saya menerima saldo Litecoin sebesar 0,00175 LTC ya. Di sini masuknya tadi ya jam 7 lebih 10 menit. Jadi sekitar 5 sampai 10 menit saja langsung masuk ya ke akun Indodax saya. Jadi saya pastikan website ini 100% terbukti membayar. Good job. Dan di websitenya pun bentar. Di websitenya sudah selesai ataupun komplit. Kita klik ini ya. Kemudian history. Oke, scroll ke bawah. Ya, di sini sudah selesai ya. Sudah completed, artinya sudah masuk ke akun Indodax saya. Jadi langsung saja kalian bermain di website ini ya, karena misinya cukup mudah ya, hanya check in dan claim setiap 40 menit sekali ya. Saya sudah taruh linknya di deskripsi video ini untuk kalian yang mau mendaftar ataupun bergabung di website ini ya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.